Sebenarnya menyambung video first impression sebelumnya, kali ini saya akan membahas lebih detail lagi Yamaha Gear ini. Oke, kita lihat dari depan dulu, dari bentuk kepalanya lebih sporty. Lampunya, ini lampunya kayak berundak sob. Jadi kalau dari samping sobat bisa lihat ada cekungan seperti itu. Seni sih. Baiknya sobat lihat langsung, akan menarik ya. Sirnya kiri kanan, rem cakram, logonya ada di samping. Di sini ada stop start system yang bisa di on off kan. Ini untuk Yamaha Gear tipe S ya, atau tertinggi. Ini bisa di on off kan. Ada hazardnya juga untuk di bagian lain sama tombol-tombolnya ya. Ini fitur yang sangat penting di sini untuk cantelan barang. Dan Yamaha Gear ini punya dua sob, bukan satu tapi dua. Jadi depan sama belakang bawah joknya. Ini yang disebut Yamaha Gear multiguna. Jadi banyak sekali bisa bawa barang juga. Meskipun kecil-kecil cabai rawit ya. Di sini ada power socket untuk cas HP. Ya, itu dia sembunyi di dalam malu-malu kucing. Dan yang paling penting di sini Yamaha Gear, mungkin sobat tidak banyak yang tahu, yaitu ini pijakan pembonceng ini ada dua sob. Yang satu di atas ini buat bayi atau anak. Jadi untuk anak, jadi kakinya enggak usah bebas atau pun gimana ya dibilang, menggayung, menglenteng kalau sudah ada pijakan untuk bayi ini. Yang bawah buat yang bonceng, yang di atas untuk bayinya atau anaknya. Keren juga inovasi Yamaha Gear ini. Lampu belakang biasa masih bohlam. Ini dia speedometernya, ada eco indicator juga, canggih juga ya. Ini kita hidupin hazardnya. Wow, keren dari belakangnya, jelas sekali scene-nya. Ini masih bohlam, tapi ada keuntungan dari bohlam, yaitu mudah penggantian dan murah ya. Selain itu juga cahaya juga enggak kalah terang, tuh lihat dari depan. Termasuk lampu senjanya bagus. Apalagi ya? Bagaimana menurut sobat sampai di sini? Ada yang pingin langsung ke dealer? Tapi lebih baik pingin langsung klik subscribe dan loncengnya sob ya, sebelum lanjut. Terima kasih. Nah ini dia, nyalain full lampu depannya, semuanya seperti ini. Seperti ada tiga buah mata dan mulut ya, tuh, dan alisnya. Dan scene-nya itu seperti apa ya? Sobat bisa lihat tuh. Tuh dari samping. Ya. Yamaha Gear tipe S ini dijual mulai 17 jutaan, sob. Lumayan ya harganya, terjangkau. Oh ya, saya berada di dealer pusat Yamaha DDS Flagship Shop dan Pasar. Kita sebagai vlogger-blogger diundang ke sini untuk review. Saya dari komunitas Bali Motoblog, yang salah satu membernya ya. Kita ada belasan orang.
Wah, kalau gini mantap ini. Kalau lampu utama tidak dinyalakan, keren. Ini warna silver juga benar-benar celing ya. Sampai di sini sobat, bagaimana komentarnya? Silakan tulis di kolom komentar ya, bagaimana tentang Yamaha Gear ini. Atau mungkin ada saran-sarannya, siapa tahu ya ditampung untuk facelift ke depan Yamaha Gear harus seperti apa, tambahannya apa. Tulis saja di kolom komentar, siapa tahu pihak Yamaha bisa menampungnya ya, aspirasi. Namanya juga demokrasi ya. Boleh berargumen, memberikan saran, kritik. Tetapi tentunya ini termasuk kayaknya ada saran dari konsumen dulu, makanya dibuatin boncengan, pijakan boncengan untuk anak ya. Kreatif juga ini, mungkin ke depan akan jadi standar baru itu sob. Ini dia bagasinya ya, yang namanya motor entry level CC kecil ya, bagasi segitu ya memang wajar ya. Masih sangat menarik ya, saya lihat fresh, kelihatannya segar kalau melihatnya warna silver seperti ini. Bagaimana menurut sobat? Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.